lanjut ngecat monitor jadi pink part 3. Nah, sekarang tinggal kita lapisin pakai pelapis cat. Kalian wajib banget pakai ini. Monitornya udah aku cat warna putih 1 kali dan pink 2 kali. Kalian pakai pelapis catnya tipis-tipis aja. Awalnya emang bertekstur, ntar lama-lama kata. Ini aku lapisin 2 kali, guys. Kalau nggak pakai ini, ntar jadi nggak awet catnya. Pokoknya mending kalian beli kuas yang gede deh. Nah, bagian buka slot TP satisfying banget. Pertama, pas aku mau ngecat ini kagu banget. Soalnya kan takut yang ngecat di monitor mahal. Tapi ternyata setelah dicoba itu gampang banget. Kalian tunggu kering sebelum pegang-pegang. Dan kayaknya semua orang bisa ngecat kayak gini. Yang penting sabar aja. Nah, buang dulu sampai ya, guys. Hasilnya jadi kayak gini. Warnanya sih bagus banget, warna pink muda gitu. Dan ini aslinya bagus, gak sejelek di video. Tuh di IG aku, dadah.